Hai Pisces, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan readingan tentang zodiak Pisces Agustus 2021. Bisa resonate, bisa tidak, silakan cek Sun Moon and Rising untuk kecocokan energi kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati ya Pisces. Oke Pisces, melalui tebaran kartu tarot ini diceritakan bahwa energi kamu untuk beberapa bulan ke depan adalah kamu sedang dalam masa peralihan dari pola lama dari pola uh, sudut pandang yang lama menjadi sudut pandang yang baru kamu menyesuaikan diri kamu dengan kondisi yang ada saat ini salah satunya penyebabnya karena pandemi yang yang kita alami saat ini sehingga kamu uh, harus uh, mulai belajar untuk menikmati proses yang ada kamu harus mulai belajar untuk menerima keadaan dan kamu tidak ingin tenggelam dal dalam keadaan yang terjadi saat ini. Kamu mengubah mindset kamu dan kamu mengubah eh, sudut pandang kamu yang lama menjadi sudut pandang yang baru yang cocok atau yang sesuai dengan kondisi saat ini. Uh, bisa saja dalam perjalanan ini kamu akan mengalami kekecewaan karena kamu merasa kerja keras kamu tidak di tidak dihargai sama sekali kerja keras kamu uh, sama sekali atau kamu merasa sendiri dalam melakukan perubahan tersebut, padahal perubahan ini tidak hanya kamu lakukan untuk diri kamu, tapi juga untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tapi, melalui, melalui tebaran kartu tarot ini, uh, kamu tidak ingin terjebak pada situasi yang ada. Kamu terus melanjutkan perubahan, atau kamu akan tenggelam dalam situasi yang buruk seperti ini. Kamu merasa bahwa... Kamu harus bergerak, dan kamu harus maju, dan kamu harus meraih kesuksesan. Tidak tinggal diam seperti saat ini. Bila kamu terus melangkah hari ini, maka kamu akan memperoleh ke kebaikan atau hal-hal yang kamu inginkan, yang saat ini tidak kamu peroleh akibat pandemi ini. Kamu akan mendapat hari ini, atau mungkin beberapa bulan ke depan, kerja keras kamu mul akan mulai tampak. Ada hasilnya, tapi hanya sedikit saja. Tapi bila kamu melanjutkan usaha atau melanjutkan apa yang kamu inginkan, maka kesuksesan itu akan ada di hadapan kamu. Uh, jadi di sini adalah peralihan antara sudut pandang sudut pandang lama menjadi sudut pandang baru, karena adanya situasi yang berubah-ubah dan semakin tidak jelas. Untuk konfirmasi kartunya, kita sampel beberapa kartu untuk zodiak Pisces Agustus 2021. sun of pentacle Wheel of Fortune. Kita ambil satu kartu lagi. Four of sword. Nah, di sini diceritakan bahwa uh, bila kamu melanjutkan pola baru kamu saat ini dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, maka uh, kebahagiaan di depan kamu sedang menunggu. Mungkin saat ini kamu sedang mengalami kekecewaan karena saat ini kondisinya orang-orang ada serba egois. Tapi eh, kamu merasa bahwa kamu paling banyak memberi, tapi tidak menerima apapun jangan pertahankan perasaan seperti itu tapi lanjutkan apa yang menjadi visi misi kamu untuk berubah dan tidak tergerus tergerus dalam keadaan yang uh, seperti saat ini yang tidak semakin tidak jelas. Bila kamu melanjutkan pola pikir kamu atau melanjutkan apa yang menjadi visi misi kamu, maka kehidupan kamu akan semakin baik ke depannya. Uh, saat ini mungkin kamu merasa uh, kamu tidak berdaya dan kamu tidak bisa melakukan apapun, tapi percayalah kehidupan itu Kadang di bawah, kadang di atas. Saat ini, kamu merasa kamu berada di bawah, tapi uh, kamu akan naik level kembali, dan dewa dewa-dewi keberuntungan akan berpihak kepadamu. Jangan jadikan perubahan ini, dan jangan menjadikan situasi ini sebagai beban, tapi jadikan ini sebagai... Uh, cambuk atau motivasi untuk melangkah yang melangkah lebih jauh lagi dan lebih baik dibandingkan hari ini karena dewi fortuna sedang menantimu di depan mata. Jadi bertahan atau bertahanlah sejenak dan lanjutkan langkahmu yang harus kamu selesaikan hari ini. Demikian pembacaan kartu tarot untuk zodiak Pisces Agustus 2021. Bila resonate silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih.